Yo 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 yo, kembali lagi ke channel saya. Sore kali ini saya akan ngajak Anda untuk jalan-jalan. Memang sore kali ini cuacanya setengah mendung, setengah panas. Jadi saya bisa menikmati cuaca yang lebih santai ya. Penasaran saya ajak ke mana? Yuk kita jalan-jalan bersama. Ikuti saya terus dan akan saya tunjukkan beberapa info menarik. Yuk, cus. Halo guys, ini saya mau coba. Jadi travelingnya ini memang benar-benar traveling, nyoba BRT terus nyoba nge-mall. Nah di Malaysia seperti apa? Yuk ikuti saya terus ya. Oke, ini saya mau coba naik BRT sama saudara-saudara. Nah ini cantik-cantik bule itu, kita mau naik. Oke, kita mau coba naik. Yuh. Naik ya, lantai berapa? P. Bismillahirrahmanirrahim. Ini office itu. Oke, perjalanan kali ini kita nyoba naik bus. Busnya bus apa, Mbak Yayu? Harus pakai uang ringgit. Kalau uang rupiah nggak bisa, boleh. Oke, nanti saya ganti uangnya. Berapa ringgit sampai sana? Kondisi masih lenggang memang, jadi belum banyak penumpang. Oke, kita beli tiketnya dulu. Tiket di sini menggunakan digital ticketing, jadi sudah pakai Ripet KL teknologinya. Nah, seperti ini, kita harus mencetak tiket dulu. Kalau yang punya kartu ticketing atau kartu Rapid KL, langsung saja. Berhubung ini enggak punya, kita harus buat, kita harus mencetak koinnya dulu guys. Oke, tunggu ya, sabar. Jadi gini teman-teman, sebelum kita naik BRT, kita harus punya card ini, ditekan di sana untuk perjalanan atau membuka gate ini. Nah, gate ini harus bukanya sebagai ini. Nah, tapi kalau nanti nggak punya itu, bisa pakai koin. Busnya udah datang. Ayo. Gimana caranya? Kartnya ditempel. Memang saya belum pernah ditempel gini. Oke. Jadi koinnya ditempel, guys.
kita langsung masuk ke BRT. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, cari tempat. Namun kita harus tetap social distancing, jadi harus jaga jarak, boleh duduk atau berdiri. Saya pilih berdiri. Jadi BRT ini adalah bus rapid KL transport yang merupakan salah satu transportasi yang ada di Malaysia. Jadi jalannya pun lewat di atas penduduk, jadi di atas pemukiman penduduk, mempunyai jalur bus sendiri di atas. Oke. Oke, kita sudah sampai. Kita sampai guys. Satu stasiun. Nah, ini kalau kita apa? Itu harus masukkan koin ini lagi. Nah, baru kebuka. Kita harus sabar, jadi perjalanannya memang lumayan jauh. Hah? Jadi tetap saja Anda harus lihat vlog ini sampai selesai biar tahu. Nah, ini jembatan BRT yang tadi stasiunnya di sana. Kita menuju Sunway Pyramid. Nah, ini hotelnya. Saya ini seperti vlogger yang belum tahu kontennya, soalnya apa, ditunjukin terus, jadi saya agak malu. Soalnya saya di sini masih cupu, masih penduduk baru. Huh? Kalau yang ini udah senior ini. Huh? Pokoknya tetap harus ikuti terus. Apa aja yang ada di Sunway Pyramid akan saya explore ya. Oke. Okay? Jadi traveling ini memang khusus untuk Anda yang sudah subscribe. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Subscribe itu gratis, guys. Ya. Ini merupakan bendera negeri yang ada di Malaysia. Jadi ditaruh di sini. Di, nah, kurang lebih ada, kalau nggak salah itu ada 13 negeri ya, Malaysia itu. 14 negeri. Nah, seperti ini. Sangat bagus. Oke, kita lanjut ke view selanjutnya ya. Yuk.
Terus ikuti terus channel ini, nggak bakalan rugi. Yang belum subscribe tetap subscribe ya. Nah, di sana bangunan-bangunan itu mempunyai arsitektur sendiri, jadi mempunyai seni. Setiap bangunan mempunyai ornamen masing-masing. Nah, di sana juga ada turis, guys. Tapi kita juga turis loh. Hah? Keturunan Jawa Narsis maksudnya. Terus tonton ya, perjalanan ini sangat seru. Semakin kita masuk ke sana, semakin seru. Jadi perjalanan ini nggak bakalan membosankan. Anda nggak bakalan rugi perjalanan ikut saya. Oke ya, yuk lanjut terus. Jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe.